Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi kacak kelahiran Perlis ini, Muhammad Khairul bin Baharuddin, atau lebih dikenali sebagai Kai Bahar. Selain menyanyi, Kai Bahar juga seorang pelakon dan mempunyai klub peminat berskala besar di Malaysia dan Indonesia. Kai Bahar sebelum ini dikaitkan dengan beberapa artis wanita, dan pada akhirnya Kai Bahar mengakui bahwa dirinya tidak punya teman istimewa dan bahagia dengan hidupnya bersama peminat-peminatnya. Terdahulu tular satu video di laman media sosial TikTok milik adik kepada Kai Bahar yang meraih perhatian ramai terutamanya peminat setianya. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 1.1 juta, tanda suka sebanyak 61 ribu, dan hampir 900 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan adik Kai Bahar sedang menceritakan mengenai katak, pada akhirnya itu hanyalah prank semata-mata. Rata-rata peminatnya terhibur dengan gelagat adik-beradik itu. Mereka juga mengatakan bahwa tahap keliru Kai Bahar pada level yang sangat tinggi. Masa nak nyanyi pun mic boleh terbalik setakat pasal katak ni. Apa hal lah? Kai ni jenis tak fokus, campur blur, sabar sajalah. Aku pun kalau blur macam Kai juga, kena gula-gulakan dengan akak, kata mereka. Apapun, sebagai adik-beradik pasti akan ada gurauan antara mereka. Semoga kita semua diberikan keberkatan hidup di dunia dan akhirat.